Waktu kejadian di mana? Di atas kak, di lantai dua pak. Terus? Terus turun kak, kulihat itu ibu-ibu banyak darah di muka, nah jadi darah membawa di rumah sakit, jadi saya kuantar di rumah sakit. Kalau dari gereja ada yang kena juga tidak? Kurang tahu juga pak, selesai ini kejadian baru aku bawa. Berapa orang yang kita bawa tadi? Satu ibu-ibu, empat anak-anak, tapi itu empatnya singgah di rumahnya, tidak mau dibawa ke rumah sakit, takut. Luka, pak, parah lukanya atau? Parah ya pak, karena pendarahan kita terus, tidak berhenti. Yang mana yang parah? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu? Iya. Oh, iya. Waktu kejadian di mana? Di atas kak, di lantai dua pak. Terus? Terus turun kak, kulihat itu ibu-ibu, banyak darah di muka, nah jadi darah membawa di rumah sakit, jadi saya kuantar di rumah sakit. Kalau dari gereja ada yang kena juga tidak? Kurang tahu juga pak, selesai ini kejadian baru aku bawa. Berapa orang yang kita bawa tadi? Satu ibu-ibu, empat anak-anak, tapi itu empatnya singgah di rumahnya, tidak mau dibawa ke rumah sakit, takut. Luka, jadi, pak, parah lukanya atau? Parah ya pak, karena pendarahan kita terus, tidak berhenti. Yang mana yang parah? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu? Iya. Oh iya. Boom, depan anu apa? Gereja. Yang sampingnya singgah sana. Deh. Astagfirullah, anak-anak. Pas depan gereja om, dan samping hotel singgah sana ini, di radio, ada bom meledak. Pas di gereja om, di gereja. Hati-hati, hindari dulu. Yang orangnya di mana? Itu. Meninggal langsung. Tolong ke gereja segera, sekarang. Terjadi bom bunuh diri di katedral. Tolong dong. Di depan pintu sebelah kanan katedral. Itu? Kita semua. Saya yang dekat-dekat di sini. Yang orangnya di mana? Itu? Meninggal langsung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.